Selaras dengan program kerja DPP LDII yang ingin membentuk manusia berkarakter profesional, religius, yang memiliki sifat amanah, jujur, kerja keras, dan bergaya hidup hemat, dan secara sosial kemasyarakatan mampu rukun, kompak, dan bekerja sama yang baik. Hal inilah yang mendasari PC LDII Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memandang perlu membangun sebuah aula serbaguna dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan generasi penerus, khususnya untuk kegiatan pengajian tingkat usia dini dan praremaja. Sebagai wujud kerukunan dan kekompakan, warga PC LDII Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dibantu oleh warga masyarakat sekitar pada hari Minggu melakukan kegiatan amal soleh gotong royong, pemasangan kayu galam, dan pengecoran pondasi. Bapak Haji Muhammad Ahsanuddin selaku Ketua Panitia Pembangunan mengucapkan syukur Alhamdulillah Jazakumullah Khairo, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan semua pihak, baik yang berupa sumbangan dana maupun tenaga dalam proses pembangunan mulai dari awal sampai terselesaikannya bangunan ini nanti. Semoga semua apa yang kita sudah lakukan menjadi amal jariah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.